Pokoknya bagus kalau PKS. PKS bagus ya. PKS yang ngambil. Ini kalau untuk potensinya ini mencapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Petani. Baiklah, kali ini kita akan melihat performa dari PPKS yang ngambi dan akan kita bandingkan dengan Sew Supreme. Nah, yang pertama kita lihat adalah yang ngambi. Di depan kita sudah ada yang ngambi ya. Ini yang ngambi. Buahnya mantap ya. Bagus dan merata banyak ya. Mutar buahnya. Ini PPKS yang ngambi. Ini berusia kurang lebih 33 bulan ya. Jadi sudah berkali-kali panen. Nah, ini lanjut. Pokoknya bagus kalau PKS. PKS bagus ya. PKS yang ngambi. Ini kalau kita beli di balainya per butir itu 7.200. Tapi belum ongkir ya. Selanjutnya pokok selanjutnya ini rata-rata bagus ya. PPKS yang ngambi dari Balai Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Nah, kita lihat ke sebelahnya ya. Nah, ini sudah di sebelah. Kalau kita lihat datanya, PPKS yang ngambi itu mampu sekitar ya, potensinya itu sekitar 39 sampai 39 39 ton per hektar per tahun. Ini habis buahnya ya, karena kita panen terus. Ini masih agak pendek. Ini seperti ini ya, banyak yang hampir habis buahnya ya. Karena apa? Karena sering dipanen ya, itu juga. Ini masih agak banyak, masih banyak ini. Walaupun harganya lebih murah, tapi ini tidak kalah ya dengan Sew Supreme. Ini masih rendah. Rata-rata bagus ini, sudah sering dipanen ya. Ini kalau untuk pertumbuhan meningginya itu kurang lebih 60-70 cm per tahun. Ya, selanjutnya kita lihat yang Supreme. Ya. Nah, ini Supreme, kita lihat. Nah. Ini seperti ini. Buahnya lebih besar, lebih bongsor menurut saya ya. Batangnya lebih bongsor. Selanjutnya Supreme ya. Ini keunggulannya itu pertumbuhan yang sangat lambat ya. Pertumbuhannya itu sekitar 25 sampai 35 cm per tahun. Nah, bayangkan kita sudah 10 tahun menanamnya tapi kurang lebih 3,5 meter tingginya. Wah. Cocok ini untuk investasi jangka panjang. Sew Supreme dari Putri Sasarana Esan Mekarsari Bogor. Untuk potensinya ini mencapai 35 sampai 37 ton per hektar per tahun. Untuk harga kecambahnya itu 10.000 ya. 10.000 dari balainya. Kita lihat lagi.
Bagus-bagus ya. Bentuknya tuh beda dengan yang ambi ya. Bentuk rondelnya, maksudnya rondelnya itu agak berbeda. Nah, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.